Bip, 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 bip. Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atas saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Alright guys, ini kita nak sembang pasal apa nama ni, Cik Noh kita, yang ni pemilik Maika ataupun owner Maika ataupun apa lagi nak panggil, penaung Maika apa lagi, dia pemilik, senang ceritalah. Beliau dikabarkan masuk ke hospital. Tapi aku ada WhatsApp Cik Fendi kan, dia punya apa nama ni, Allah, aku tak ingat Cik Fendi punya jawatan apa. So aku ada WhatsApp Cik Fendi, tanya apa cerita Bos Noah masuk hospital, sebab apa kan. Tapi itulah, apa nama ni, Cik Fendi pun tak, dia kata nak contact apa nama ni Cik Noah pun tak dapat. Tak tahu kenapa dia masuk hospital tu, sebab apa tak tahu. Tapi kalau dah masuk hospital tu, apa kata, boleh kata serius jugalah penyakitnya. So kita doakan yang baik-baik untuk beliau lah. Okay. Memanglah pun kata kita duk apa kata, duk banding-banding Maika, Grab, Amda semua kan. Tapi bila orang tu dilanda musibah, kita minta semoga dia memudahkanlah urusan dia. Okay, insyaAllah tak ada apa-apa. Kita doa semoga Cik Noh kembali sihat seperti sedia kala. Okay. Okay, itu satu hal. So ni baru lagi ni, beberapa hari ni. Okay, video ni mungkin tak berapa nak viral sangat di kalangan kita yang apa kata, yang Melayu lah, driver Melayu, rider Melayu, mungkin tak berapa nak teruk sangat viralnya, melainkan dia punya artikel tu. Okey, macam sebelum ni ada satu apa nama, apa orang profesor ke apa tah yang sibuk kata buat Grab ni tak ada maruah kan. So ni sama dengan lah, sama dengan tinggal lagi yang tu hari Melayu, yang baru ni Cina pula. Dia ejen hartanah ke apa, tak silap aku, sebab video dia tu, dia punya video tu dalam bahasa Mandarin kan. So dia cakap-cakap tu, dia mengutuk ni lah, driver dengan rider lah kan, buat hantuan ni, buat ni boleh kaya ke apa ke, boleh kaya ke buat. Memang tak kaya pun, kau buat apa pun kat dunia ni, mana kaya tu, sentiasa akan ada orang lebih daripada kau kan. Tinggal lagi boleh lah hidup kan, nak hidup boleh, memang kaya memang tak. Kaya memang tak, nak hidup boleh, tak ada masalah, boleh lah hidup kan. Tak senang tapi boleh hidup, tak kaya, tak kaya tapi boleh hidup. Alright, ada lagi Seko mengata. Okay, lepas tu ada keluar lagi satu artikel, dia partner kan diorang. So yang lelaki tu lah, yang ejen hartanah tu, sampai dah buat video minta maaf tu pun dalam bahasa Cina juga. So kita pun tak faham, tapi katanya video tu minta maaf lah kan, duk menangis-nangis bagai. So yang partner dia lagi seorang tu, rupa-rupanya pernah buat benda yang sama, tapi dia memperlekehkan ahli bomba, cakap aku kan, bomba dia kata, lebih kurang yang sama, dia macam mengata ni pasal orang yang buat grab food ni semua kan, macam tu lah. Tapi yang dia kepada bomba pun, kau nak mengata juga aku pun pelik lah, kau nak buat apa nama ni, nak viralkan video kau, tapi kau buat sampai mengata orang macam tu. Oi, payah ni, aku rasa siap-siap tak ada orang beli. Dan video dia ni ialah sebab dia dalam bahasa Cina kan, dia viral bukan saja kat Malaysia, dekat jiran kita sebelah, Singapura memang viral teruk, babe. Memang tengah viral teruk sekarang ni, serius, kalau kau cari memang jumpa, babe. Memang jumpa, kau jangan main-main, babe. Jangan main-main. Orang sekarang buat kerja dah lah, pun kata bawang punya tentera ni buat kerja memang cepat je. Okay, lepas tu ni ada satu artikel ni, yang ni dekat London ke apa tah, tak silap aku, London kot ni, Liverpool London lah,
UK sana kan. Liverpool ada punya pemandu teksi apa orang kata kemalangan maut lah. Okey, so korang tahu sekarang ni orang kata Pink dah mula meriah kan. Ha, buat kerja elok-elok weh, buat kerja elok-elok, pandu berhati-hati. Ingatlah orang yang tersayang. Okey, ingatlah orang yang tersayang, beb. Okey. Dah lah, dia macam ni beb. Apa orang kata pasal safety report Grab kan. Benda tu bukan tak bagus, benda tu bagus, tapi kalau dia tak tepat, tak menggambarkan keadaan sebenar, itulah aku buat video itu. ramai lagi rupanya yang keluar kata kalau tempat banyak bunggul ni payahlah benda ni. Dia kalau aku yang safety report ni yang aku memang boleh terima kalau laju je. Kalau laju ya aku boleh terima. Ini orang langgar bonggol, langgar apa pun jadi hal, aku pun tak faham lah Grab. Apa orang kata, sebab yalah bila kita tengah bawa kan, kadang motor main keluar je kan, main keluar simpang orang, kadang budak berlari kat kawasan rumah, budak main lari je. Kau dah, walaupun kau slow, mesti kau break emergency, takkan kau nak langgar juga budak tu kan. Tak salah pun safety report tu, tapi dia untuk yang bahagian apa kata break emergency tu, dia macam tak kena, tak kena dan tak sesuai. Tak sesuai. Ada laju tu aku okey, aku boleh terima laju tu kan. Kalau orang memang buat laju, sebab tu aku cakap nak buat macam Grab ni, dia nak buat macam Uber tapi dia tak buat sampai sudah. Tu aku cakap tak sampai sudah. Macam Uber dulu, kalau aku tak silap aku, bawa lebih 110, handphone kau bunyi ting 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 ting. Dia keluar warna merah. Aku cakap ui, walaupun tak ada job yang kau tengah on walaupun tak ada job, kalau kau buat laju memang berbunyi ting 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 ting. Tu Uber dulu. So cakap Grab patut ni, dia buatlah benda tu. So bila, at least bila kita dah lebih laju tu, dia bagi alert macam tu, kita tahu. Alamak, setakat ni kita mengharap Waze je. Waze je lah, dia warna merah je, dia tak ada bunyi. Dia merah je bila kita lebih kan. Contoh dekat situ 90, kita terbawa 100 ke 110 kan. Dia keluar merah je, dia tak bunyi. Macam Uber dia bunyi ting ting ting. So kita macam alamak dah laju. Gitulah hal lepas minyak. Ni sibuk baca break emergency bonggol lah apa. Ramai dah rupanya, ramai dah terkena dah pasal tu. So Grab jangan marah tak. Benda ni aku kata bukannya tak bagus, bagus, tapi mungkin boleh di perbaiki lagi, ditambah baikkan lagi. Macam mana yang aku perasan dah semenjak aku buat report tu, dah tak nampak dah natang tu macam ni. Aku tengok ada lagi tak. Okay, masuk dekat dalam ada lah. So dekat belah depan, dekat bahagian C report tu dah tak ada. Nampak ni. Yang minggu lepas punya ada. Minggu lepasnya satu insiden je. Takkan satu insiden je. 114 insiden. Brake aku pun dah 43 insiden. Acceleration ni aku tak faham. Straight, aku cakap straight, jalan straight. Kereta aku ni besar kan, kalau nak tekan sikit nanti kereta tak apa-apa, nak bergerak-bergerak tapi tak apa-apa nak bergerak, dia kena tekan lebih sikit. Lepas tu dia macam jerking tu kan. Alright, sedikit info tambahan ni baru, apa orang kata ni baru ura-ura je baru. Okay, ura-ura je, tak confirm lagi, tapi katanya dia berat ke arah jadilah kan. Dia 70% ke 80% akan jadilah benda ni. Ni ura-ura korang jangan kata pun ni dah confirm lah apa. Belum lagi, belum confirm lagi. Katanya lepas ni pembatalan EVP, bila kita dah buat pembatalan EVP, tak perlu pergi Puspacom lagi. So tu kira berita baik lah kan. Ramai yang komplain kan, dah batal VP nak jual. Kalau kata yang nak jual kereta tu okey lah, kira sekali harung lah Puspacom nak tukar nama benda semua kan. Tapi apa nama, untuk kalau kata dah tak nak lagi buat yelling, dah tak nak lagi buat Grab kan. Jadi itulah dia.
Katanya tak ada lagi Puspacom. Tiada lagi Puspacom. Okay, so tu kira berita baik lah. Tapi tak tahu bila dia nak umumnya benda ni. Tapi itulah, tak payah Puspacom tu, kiranya nanti dia dekat kita apply apa nama ni, pembatalan DVP lah pada HO, ya apa, EHO, company ke syarikat akan keluarkan surat. Dia akan hantar ke APAT. So APAT akan, aku tak tahulah, dia lah akan hantar status ke JPJ lah, kan, bagi tahu ah ni driver ni dah batal DVP. So kita boleh pergi memperbaharui cukai jalan ataupun renew rotek, pergi JPJ je terus. Katanya macam tu lah. Okay. Katanya macam tu. Tak tahulah bila. Kalau dah jadi, alhamdulillah. Kan, alhamdulillah lah. So korang mana yang tak nak buat lagi, tu dah jadi kerja senang lah, kan. So mana kalau kata memang nak jual kereta sebab nak tukar kereta lain, tu tak apa. Tu sebab tu, sebab nak tukar nama memang kena Puspacom. So tu dah sekali jalan, kan. So ni untuk batal EVP, dah tak payah Puspacom lagi. Kita tunggulah apa-apa album pengumumannya. Dah lah, malah aku nak cakap lagi. Tu je lah bebelannya untuk kali ni. Sekian saja pada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.